Welcome back to my channel, di channel Kartika Pertiwi. Kali ini aku bakal share video ke kalian tentang tips keuangan di bulan Ramadan. Bagi kalian semua yang menjalankan ibadah puasa, yaitu selamat menjalankan ibadah puasa, tetap semangat. Tanpa berlama-lama lagi, cekidot. Oke guys, kali ini aku bakal share video kalian tentang tips keuangan di bulan Ramadan. Apa aja sih tips keuangan di bulan Ramadan? Yang pertama, yaitu buat rencana pengeluaran 30 hari ke depan. 30 hari ke depan ya bestie. Oke. Yang kedua, yaitu buat prioritas pengeluaran seperti wajib, butuh, dan ingin. Yang ketiga, yaitu buat anggaran. Buat anggarannya seperti apa? Living 50%, saving 30%, dan playing 20%. Tetap harus ada playingnya, jadi biar kita tetap happy. Yang keempat, yaitu adalah hindari penggunaan pay later. Hindari itu X banget yang namanya pay later. Dan yang terakhir, tidak tergoda atau tergiur promo online shop. Semoga Ramadan tahun ini lebih berkah. Selamat menjalankan ibadah puasa untuk bagi umat Islam yang sedang menjalankannya. Oke guys, this all my video about tips keuangan di bulan Ramadan kali ini. Udah selesai, that's all my video. Thank you for watching and see you next video. Bye.